usai resmi menikah, Denye Caknan dan Bla Bonita tak henti dihantam hujatan dan cibiran lantaran dianggap tak pantas bersanding sebagai suami istri. Para penggemar seakan belum bisa move on dengan kisah asmara Denye Caknan bersama Happy Asmara yang sudah terjalin lama. Meski demikian, tak sedikit yang menilai jika Happy Asmara bukan sosok yang paling tersakiti dari pernikahan Denye Caknan dan Bla Bonita. Melainkan ada Bangkit Yudhoyono, mantan kekasih Bla Bonita. Yap, sebelum dipinang Denye Caknan, Bla sempat menjalin kasih dengan Bangkit selama 5 tahun. Selama itu pula, Bangkit menjadi garda terdepan Bla dengan menemani perjalanan karirnya. Namun menariknya, ayahanda Bangkit yang tak lain pelawak legendaris, Abah Kirun, justru jadi saksi pernikahan Denye Caknan dengan Bla Bonita. Hal ini membuat publik bertanya-tanya terkait hubungan Denye Caknan dengan mantan kekasih Bla Bonita tersebut. Melalui unggahan akun TIKTOKECHGIADB baru-baru ini, terungkap hubungan antara Denye Caknan dan Bangkit Yudhoyono. Tak ada perselisihan, ternyata Denye Caknan dan Bangkit berinteraksi baik di belakang panggung. Tampak mantan kekasih Bla menyambut kedatangan pelantun lagu Kartonyono itu. Saling bersilaturahmi dengan baik pagar Denye Caknan pagar balap ONETA pagar Abah KRUN pagar Bangkit Yo, tulis pemunggah video. Sebelum menyalami Bangkit, pedanggut koplo asal Ngawi yang memakai pakaian serba hitam dengan udeng bercorak batik ini menghampiri Abah Kirun. Dengan sopan, Denye memberi salam untuk Abah Kirun yang disambut pelukan hangat. Sementara itu, interaksi Denye Caknan dan Bangkit tampak santai. Bangkit tampak senang dengan kehadiran Denye, dia bahkan menyambutnya dengan sapaan dan pelukan hangat. Unggahan video TikTok yang sudah ditonton lebih dari 1 juta ini pun ramai dikomentari warganet. Selain memberikan pujian, gak sedikit yang salah fokus dengan ekspresi Abah Kirun, ayahanda Bangkit yang tak lain mantan kekasih Bla Bonita.